أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masing-masing kita masih mendapatkan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu salah satu bagian kenikmatan yang nilainya baru akan kita rasakan sangat besar ketika kita mendapatkan ujian sakit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali bisa mempertemukan kita semuanya di majelis yang mulia ini. Di pertemuan sebelumnya beberapa bulan yang lalu telah dijelaskan bahwasannya pendidikan itu berkaitan erat dengan rasa tawakal. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengetahui bahwa tawakal itu memiliki dua sisi yang harus sama-sama berjalan. Yang pertama berkaitan dengan hati, yang kedua berkaitan dengan upaya. Yang berkaitan dengan hati adalah ketika masing-masing kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menentukan kehidupan masing-masing kita. Ats-tsiqatu billah. Yakin bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kemarin sudah terjadi dan apapun yang akan terjadi pada diri kita, harus kita yakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan hati. Yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab. Tidak hanya berserah diri kepada Allah, tidak hanya meyakini bahwasanya urusan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keyakinan itu juga harus kita iringi dengan upaya, dengan usaha. Di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu telah dijelaskan bahwa di zaman kita sekarang ini memasukkan putra-putri kita ke sebuah pesantren menjadi salah satu alternatif yang sangat tepat untuk dilakukan oleh orang tua ketika orang tua memang menganggap bahwa pengawasan anak ini harus dilakukan dengan maksimal. Ketika pada akhirnya kita sudah memasukkan putra-putri kita ke dalam pesantren, berarti itu upaya. Kita serahkan ke sebuah lembaga pendidikan yang sudah kita ketahui manajemennya, kita ketahui siapa ustaz dan ustazahnya, berarti itu upaya. Selanjutnya kita memasrahkan hasil yang akan diperoleh oleh anak kita. Apakah anak saya ini pada akhirnya menjadi anak yang soleh atau tidak? Apakah anak saya ini pada akhirnya menjadi anak yang soleh atau tidak? Urusannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin sudah dijelaskan ini sebagai murojaah. Ada 4 poin besar yang sangat berkaitan erat dengan tawakal. Yang pertama, prinsip keyakinan bahwa ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga diminta untuk berupaya agar kita bisa mendapatkan rezeki. Yang kedua, asyifa'u biyadillah.
yang bisa menyembuhkan saat kita sakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses penyembuhan itu harus dilewati dengan upaya. Kita sakit kemudian kita diam, kita tidak akan sembuh. Kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah, kemudian kita berupaya mencari kesembuhan, pergi ke dokter atau pergi ke tempat yang lain. Sa'isan an-nafu wad-durru biyadillah. Kita harus yakin bahwasanya di dunia ini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, sebagaimana tidak ada yang bisa seorang pun menyakiti kita, kecuali jika itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, an-nasru biyadillah. Kemenangan itu, kesuksesan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita diminta untuk berupaya bagaimana masing-masing kita menempuh jalan kesuksesan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui empat prinsip itu, hal yang penting untuk kita ketahui adalah umurun munafiyatun lit tawakkuli wa aqidah. Di pertemuan yang sangat singkat ini, kita akan sama-sama belajar tentang beberapa hal yang bisa menghilangkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang ada di depan saya ini disebutkan beberapa hal, Bapak Ibu, bahwa rasa tawakal kita kepada Allah itu bisa rusak, bahkan bisa hilang sama sekali ketika ada di antara kita siapapun orangnya melakukan perkara yang akan saya sebutkan ini, yang membawa alat tulis, ibu-ibu bisa ditulis, bapak-bapak yang HP-nya ada aplikasi untuk nulis silakan ditulis. Wa mimma yunafi' tawakkula Allahu Ta'ala ta'liqul ajahi bil asbab. Hal terbesar yang bisa menghilangkan rasa tawakal, percayanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika orang itu mengaitkan kesuksesan yang dia dapatkan bil asbabi, dengan sebab-sebab tertentu. Tidak mengaitkan kesuksesan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sukses, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor terbesar yang bisa melupakan seseorang ketika dia sukses adalah al-ilmu. Ketika ada di antara kita orang yang mengaitkan kesuksesan yang sekarang dia dapatkan itu bil ilmi, dengan ilmu yang dia miliki, dia lupa bahwa apa yang sekarang ini sudah dia ketahui itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya apa, tandanya apa? Kita bisa melihat dalam kehidupan kita orang-orang yang tadinya sangat berilmu, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tertentu. Setelah dia mendapatkan ujian penyakit itu, semua ilmu yang dia miliki hilang. Ada orang yang hafal Al-Quran, kemudian ditimpa oleh penyakit tertentu, hafalannya hilang. Ada orang yang hafal Alfiyah Ibnu Malik dalam bahasa Arab, hafal beberapa matan ilminya, tapi kemudian semua hafalannya hilang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut dengan penyakit tertentu. Ini sebuah tanda bahwa kita ini hanya bisa belajar. Adapun ketika kita mampu untuk menghafal, kita yakin bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh terkait dengan lupanya seseorang akan rasa tawakal kepada Allah setelah dia merasa sukses, bisa kita dapatkan contoh yang sangat nyata dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas, monggo ditulis, surat Al-Qasas.
ayat 76, 77 dan 78. Ini kisah tentang Qarun yang sekarang kita ingat-ingat dengan harta karun. Itu aslinya Qarun. Qaf alif ra wawu nun Qarun. Silakan bapak-bapak ibu-ibu ditirukan Qarun. Silakan Qarun. Itu bahasa Arab. Jadi kalau kita sekarang mendengar harta karun, itu aslinya harta disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 76. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Qarun. Allah berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa." Qarun itu adalah salah satu pengikut atau umatnya Nabi Musa. Kalau ada pertanyaan, Qarun itu di zamannya siapa? Jawabannya, Qarun itu hidup di zamannya Nabi Musa. Fabaga alaihi. Qarun itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang sangat banyak. Setelah dia kaya, apa yang terjadi pada diri Qarun itu? Fabaga alaihi. Dia menjadi orang yang nampak sombong, pongah di depan orang-orang yang hidup di zaman dia hidup. Setelah dia nampak kaya, setelah Allah SWT memberikan kemudahan rezeki kepada Qarun, apa yang terjadi pada diri Qarun? Dia nampak pongah, sombong. Yang disombongi itu adalah sesama orang yang hidup di zamannya. Makanya hati-hati bapak, hati-hati. Ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Menjadi lupa teman karena sekarang kehidupannya lebih baik. Dulu biasa akrab dengan teman-temannya, setelah kehidupannya sedikit lebih baik, dia lupa dengan masalah. Dalam Al-Quran terjadi contohkan. Makanya kalau ada orang kemarin-kemarin datang ke kita meminta dukungan, misalkan minta dibantu ini dan itu, setelah dia sukses kemudian lupa dengan kita, itu jangan bilang. Contohnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Siapa namanya? Wa atainahu minal qunuzi, dan kami kata Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Qarun itu kekayaan. Dalam bahasa Arab, kata-kata kunuz itu jamak dari kanzun. Kanzun itu artinya gudang. Yang Allah berikan kepada Qarun itu tidak satu gudang, tapi kunuz. Gudang yang jumlahnya sangat banyak. Ma inna mafatihatu latanu'u bil usbati ulil qubah. Saking banyaknya gudang harta yang dimiliki oleh Qarun, sesungguhnya kunci gudang-gudangnya Qarun itu harus dibawa oleh beberapa orang yang sangat kuat. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 76. Seluruh kunci gudangnya Qarun itu tidak bisa hanya dibawa oleh satu orang. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwasanya untuk bisa membawa seluruh kunci gudang-gudangnya Qarun itu dibutuhkan 40 orang yang kuat. Kalau ada pertanyaan, Ustaz memang kuncinya besar, kuncinya kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Karena gudangnya sangat banyak, tidak cuma satu gudang, tapi kurus gudang yang jumlahnya banyak. Jangan bayangkan bapak ibu, di sini ada gudang
Nanti setelah keluar sana, gudang lagi. Jadi orang itu saking kayanya dia punya banyak gudang. Dan kunci-kunci gudang itu kalau dikumpulkan, tidak cukup satu orang untuk bisa membawanya. Dalam tafsir yang lain, untuk bisa membawa kunci gudangnya Qarun itu dibutuhkan 60 ekor bigol. Bigol itu apa namanya? Campuran antara kuda dan keledai. Keledai sama kuda kalau kawin jadinya bigol. Itu dibutuhkan 60 ekor. Saking banyaknya kunci. Kita bayangkan. Kunci itu dibawa oleh 40 orang. Berarti gudangnya sangat banyak. Lah gudangnya itu isinya harta. Lah harta orang zaman dulu itu tidak seperti kita. Kalau kita itu hartanya di rumah biasanya begini. Kulkas. Mesin cuci. Lah orang zaman dulu itu hartanya adalah lempengan-lempengan emas. Itqalah hukum ini. Setelah Qarun itu kaya, kunci gudangnya harus dibawa oleh banyak orang, dan kemudian nampak kesombongan dari tingkah laku Qarun ini kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ada yang mengingatkan. Di antara mereka itu berkata kepada Qarun, "La tafrah Qarun, kamu jangan sombong. Innallaha la yuhibbul fa'ihin." Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang yang sombong. Kemudian nasihatnya ditambah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ini ayat yang selalu diajarkan kepada kami oleh guru kami yang namanya Pak Tarna. Saat kami masih SMP dan saat kami masih SMA, itu kira-kira tahun 1995 sampai tahun 2000. Beliau berkali-kali mengkaji tentang ayat ini. Ayatnya berbunyi, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Carilah apa-apa yang Allah berikan untuk kalian berupa kehidupan akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai orientasi. Kenapa? Karena masing-masing kita ini pada akhirnya akan meninggalkan dunia untuk melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah kami, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Kelak ketika masing-masing kita meninggal dunia, kita akan kembali dimasukkan ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan besok di akhirat kami semua akan keluarkan kalian dari dalam tanah. Sekarang kita masih hidup, suatu saat kita akan meninggal dunia, dan suatu saat kita akan dibangkitkan untuk melanjutkan kehidupan akhirat. Setelah kita diperintahkan untuk mengingat kehidupan akhirat, menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai orientasi, kemudian Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah kalian melupakan kehidupan di dunia. Betul, akhirat itu sebagai tujuan, tapi faktanya sekarang kita hidup di dunia. Kira-kira kalau sekarang saat ini kondisi kita melupakan kehidupan dunia, Bapak Ibu bisa datang di pesantren ini saat ini, bisa dengan kendaraan baik roda 4
atau roda dua, atau Bapak Ibu tidak mampu datang ke pesantren ini dengan kendaraan apapun, tidak akan bisa datang dengan kendaraan apapun, apakah Grab, apakah bis, apakah motor, apakah mobil, tidak akan bisa. Mau naik bis, nggak punya duit untuk bayar tiket atau kartisnya. Mau naik Grab, nggak punya HP. Padahal sekarang untuk bisa pesan Grab harus dengan HP. Mau kesini pakai motor, nggak punya motor. Apalagi pakai mobil, nggak punya mobil. Kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhirat sebagai orientasi, tapi kehidupan kita di dunia juga harus benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat ini konteksnya tentang Qarun. Qarun, jadilah engkau orang yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbaik kepadamu, memberikanmu kekayaan yang sangat luar biasa. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kau membuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun mendapatkan nasihat Bapak Ibu setelah dia nampak kaya, dan kemudian kekayaan itu membuatnya dia sombong, dia dinasihati. Orang yang baik itu adalah orang yang kalau dia mendengarkan nasihat, dia kembali ke jalan kebaikan. Karena tidak ada orang hidup di dunia ini, orang yang bisa lepas dari kesalahan. Makanya kalau kita ini kok suatu ketika berbuat salah, dan kemudian datang seseorang baik dengan pesan WA atau secara langsung mengutarakan nasihatnya kepada kita, yang perlu kita sampaikan kepada orang itu adalah ucapan jazakallahu khairo, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasanmu dengan balasan yang sangat baik, karena kamu saat ini masih memberikan nasihat kepada, terima kasih yang sangat besar. Kalau orang memberikan nasihat kepada kita Bapak Ibu, saat kita melakukan kesalahan apapun, nasihat itu menunjukkan rasa cinta orang itu kepada masing-masing kita. Karena orang yang berani memberikan nasihat kepada kita, baik lewat pesan WA, atau secara langsung, biasanya dia akan betul-betul mengharapkan kebaikan dari kita. Dan orang yang suka memberikan nasihat kepada kita secara langsung, biasanya dia masuk dalam kategori orang yang tidak mau membicarakan Tuhan, karena dia memiliki sifat as-sajarah, keberanian, gentle. Sebagaimana kita ketika berbuat salah diarahkan untuk mau meminta maaf, maka ketika kita salah dan kemudian ada orang yang menasihati kita, kita diminta untuk mengucapkan terima kasih. Tapi yang terjadi pada Qarun tidak. Ketika dia melakukan kesombongan, kemudian dia mendapatkan nasihat, apa yang dia ucapkan? Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua tidak ada urusannya dengan Allah, kata Qarun. Kenapa saya sekarang menjadi kaya? Disebabkan oleh ilmu yang saya miliki. Dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa bekerja dengan baik dan saya bisa mendapatkan uang yang banyak. Itu kata Qarun. Makanya dalam kitab ini disebutkan bahwa hal pertama yang bisa membuat orang itu tidak mampu bertawakal kepada Allah adalah ketika dia merasa sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, awalam ya'lam
dikatakan korun itu tahu antallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu qad ahlaka, sungguh telah membinasakan, menghancurkan, min qablihi, dari sebelum korun itu, minal quruni, dari orang-orang yang hidup di masa lalu sebelum korun, man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'ah, orang-orang yang kekuatannya itu lebih besar dan hartanya lebih banyak daripada korun. Pelajaran untuk kita yang berapa? Sebanyak apapun harta yang sekarang ini kita miliki, tidak akan melebihi hartanya korun. Makanya jangan sampai di dalam hati kita itu ada kesombongan meskipun sangat sedikit. Karena harta kita tidak akan sebanyak harta yang dimiliki oleh korun. Kalau korun itu hartanya hancur, hartanya dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya, maka kita perlu sadar bahwa Allah bisa sangat mudah melenyapkan harta yang kita miliki juga karena kesombongan yang ada pada diri kita. Kalau korun aja yang hartanya banyak mudah Allah hilangkan, apalagi kita yang hartanya tidak. Yang kedua, al-quwwah. Setelah sombong dengan ilmu, maka berikutnya adalah sombong dengan kekuatan yang dimiliki. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Naml. Silakan ditulis. Surat An-Naml ayat 32 dan 33. Bapak Ibu, ngaji yang baik itu adalah ketika kita tahu sebuah ayat, kemudian ayat itu kita baca pelan-pelan, yang sudah tahu artinya karena paham bahasa Arab, kita renungkan pelan-pelan. Yang tidak tahu artinya karena belum belajar bahasa Arab, lihat Al-Quran terjemahan kemudian baca pelan-pelan. Dalam surat An-Naml ayat 32 sampai 33 ini diceritakan tentang kehidupan seorang ratu yang sangat kaya bernama Bilqis. Kalau korun hidup di zaman Nabi Musa, Bilqis itu hidup di zaman Nabi Sulaiman. Suatu ketika Bilqis mendapatkan sebuah masalah. Apa yang Bilqis lakukan ketika dia mendapatkan masalah ini? Qalat, Bilqis berkata, ibu-ibu yang betul itu kalau punya anak perempuan namanya Bilqis, kalau sekarang namanya menjadi Balqis, itu karena orang Indonesia ingin mengucapkan bahasa Arab dengan cara yang paling mudah. Karena antara Bilqis dengan Balqis, lebih enak diucapkan Bilqis atau Balqis? Balqis. Karena dalam bahasa Arab harokat kasrah yang dibawa itu lebih berat untuk diucapkan daripada harokat fathah. Makanya namanya Balqis. Bahasa Arabnya Bilqis. Itu disebutnya dalam Al-Quran. Qalat Bilqis berkata, ya ayyuhal malaku, wahai para pengikutku, para pembantu, menteri-menteriku, afturi fi amrini, tolong berikan pendapat kalian atas persoalan yang sedang aku hadapi. Makuntu qati'atan amra hatta tashhadu, saya tidak akan memutuskan apa yang harus saya lakukan terkait perkara ini sampai kalian memberikan pendapat. Nah, ini seorang pemimpin meminta pendapat dari menteri-menterinya. Seorang pemimpin meminta pendapat dari ring satu yang ada di sekitarnya. Ring satu itu biasanya ingin membahagiakan pemimpin. Ring satu itu biasanya ingin membahagiakan pemimpin. Hati-hati. Bapak Ibu yang sekarang menjadi seorang pimpinan di perusahaan, jangan
lengah dengan ring satu. Itu terjadi pada Bilqis. Tetap harus hati-hati. Jangan sampai percaya 100%, pokoknya apapun yang kalian ucapkan akan menjadi pertimbangan, akan menjadi keputusan. Jangan, tetap harus waspada. Ketika Bilqis tidak mendapat kepada ring satu, pembantu-pembantu Bilqis yang ada di garda paling depan, mereka mengatakan, ring satunya Bilqis mengatakan, nahnu ulu kuwati, kita ini golongan yang sangat kuat. Coba kita lihat, yang pertama kali diucapkan pembantu-pembantu Bilqis adalah perkataan nahnu ulu kuwati, kita ini adalah golongan yang sangat kuat. Wa ulu ba'sin syadid, dan kami ini adalah golongan, dan kita ini adalah golongan yang sangat pemberani. Ini menunjukkan kesombongan apa tidak? Menunjukkan kesombongan. Wal amru ilaiki, sudahlah Bilqis, kita akan kuat, kita akan pemberani, putuskan apa saja terserah kamu, insyaallah kemenangan akan kita dapatkan. Fanduri mada takmuri, kita siap melaksanakan apapun karena kita sangat kuat dan sangat pemberani. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa Bilqis itu takluk oleh Nabi Sulaiman. Ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Bilqis itu tidak apa-apa yang dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bala tentara Bilqis yang sangat kuat itu ternyata kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, dari dua hal ini kita bisa melihat bahwa dalam pendidikan itu ada poin besar yang harus kita perhatikan. Kita sebagai orang tua ini diminta mengarahkan kepada anak bahwa kesuksesan yang ada pada diri anak kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang pada akhirnya anak-anak kita itu belajar, maka proses belajar itu adalah bagian dari rasa tawakal yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang sombong gara-gara kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena dia merasa berani disebabkan oleh backingan yang datang dari orang tuanya. Kalau ini terjadi pada diri anak kita, maka kita harus tahu bahwa ini adalah awal bencana yang akan terjadi pada diri anak. Terkait dengan harta, dalam beberapa kitab disebutkan orang tua itu harus mengarahkan anak terkait dengan harta. Muaranya 4 hal. Ini bisa ditulis. Ini kulosarikan dari beberapa kitab. Ternyata pendidikan terkait harta, pendidikan anak, anak kita terkait harta itu intinya 4. Yang pertama, kita harus menyadarkan anak-anak kita sejak dini bahwa hidup di dunia itu tidak gampang. Kita harus sadarkan anak-anak kita sejak dini bahwa hidup di dunia itu berat. Kita harus informasikan kepada anak-anak kita sejak dini bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya mulus. Di Bapak kerja dulu ya. Saling dulu, Bapak mau kerja. Nanti kalau anaknya tanya,
Bapak tiap pagi kenapa kerja? Cari duit biar kita bisa makan. Itu harus diinformasikan kepada anak sejak usia anak masih dini. Selama anak kita sudah bisa diajak komunikasi, sampaikan bahwa sekarang bapak ibunya itu bekerja untuk cari duit. Karena duit itu tidak akan bisa datang kalau bapak ibunya tidak bekerja. Itu harus diinformasikan kepada anak. Karena terkadang anak kita itu akan protes, Pak, kok bapak waktunya terbatas banget untuk adik. Bapak tiap hari kerja berangkat pagi, nanti pulangnya sore. Ibu juga seperti itu. Di saat anak memberikan pertanyaan seperti itu, kita harus bisa memberikan jawaban yang pas. Di antara jawabannya sampaikan saja, Dek, sebenarnya bapak ibu bisa main-main dengan adik tiap hari, tapi nanti kita gak punya duit. Nanti anak yang aktif akan bertanya lagi, oh berarti duit itu harus dicari? Iya, duit harus dicari. Ini harus disampaikan kepada anak. Terkadang bapak ibu itu ada yang gengsi. Terkadang bapak ibu, orang tua itu ada yang gengsi. Tidak pernah menginformasikan kepada anak bahwa selama ini bapak ibu itu bekerja keras untuk cari duit. Sampai anaknya usia SMA, bahkan sampai anaknya usia di perkuliahan, mereka tidak pernah tahu bahwa selama ini orang tuanya capek mencari. Apalagi kalau ditambah dengan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua, apapun yang diminta oleh anak selalu diberikan. Ini anaknya. Kalau tidak Allah takdirkan baik, maka kemungkinan besar dia akan rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, tanamkan kepada anak bahwa hidupnya itu akan relatif menjadi lebih mudah kalau dia memiliki ilmu. Ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat orang di antara kalian ketika dia menjadi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu memiliki keberanian. Orang yang beriman itu bisa berpendapat. Orang yang beriman itu memiliki pendirian. Orang yang bisa berpendapat, memiliki pendirian, memiliki keberanian, biasanya dia hidup di tengah masyarakat menjadi orang yang sangat diperhatikan oleh tetangganya. Kokoh, tahan dengan segala omong, kuat. Bapak, kok sekarang bapak mau ajar jenggot? Bapak itu mau ajar jenggot kayak kambing. Orang yang beriman senyum. Gak apa-apa, Pak. Kambing kalau itu adalah kan harganya mahal. Sambil senyum-senyum. Yang berkata-kata tadi semang bilu. Ini orang dicandai, diejek, kok malah senyum-senyum. Nanti lama-lama dia akan pusing sendiri. Oh, ibu-ibu. Bu, jenengan itu sekarang ngaji, setelah ngaji kok. Jenengan sekarang jilbabnya itu jadi besar. Ibu kalau berjalan seperti jemuran. Ibu kalau berjalan seperti jemuran. Itu kadang-kadang didengar oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang tidak kokoh langsung bapak cerita kepada suaminya. Mas, aku ini sebuah jemuran, mas. Saya dipanggil dengan jemuran lemah. Tapi kalau yang imannya kokoh, jawabannya dengan enteng. Gak apa-apa, Bu. Meskipun jemuran, tapi kan dibutuhkan. Nah, kita kalau gak punya jemuran itu mau jemur di mana? Mau pakai mesin cuci yang secanggih apapun ya tetap butuh jemuran. Santai, tidak boleh.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Selain Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang akan Allah angkat adalah derajat orang-orang yang berilmu. Maka yang ini harus kita tarap kepada anak mas. Kalau ingin hidupnya mudah mas, jadilah orang yang berilmu. Kalau dia tanya, abi ilmu apa, papa ilmu yang apa, sepokoknya ilmu yang bermanfaat. Mas kalau masih bahasa Inggris, hidupnya insya Allah lebih mudah daripada tidak masih bahasa Inggris. Mas kalau masih matematika, insya Allah hidupnya lebih mudah daripada mas tidak menguasai matematika. Mas itu kalau hafal Al-Quran, hidupnya akan lebih mudah kalau mas tidak hafal Al-Quran. Tanamkan. Kalau bapak ibu sukses menanamkan kepada putra putrinya bahwa hidup dia akan semakin mudah kalau dia berilmu, nanti bapak ibu itu tidak akan capek memerintahkan anaknya untuk belajar. Ada sebagian orang yang sekarang tidak pernah memerintahkan anaknya untuk belajar. Kenapa? Karena sejak dini ditanamkan. Kak, kalau ingin hidupnya gampang, kerjanya gak capek, kakak harus punya ilmu. Akhirnya dalam pikiran anak-anak yang masih TK, masih SD kelas 1, 2, 3, 4 itu sudah tertanam, saya harus berilmu. Saya harus berilmu biar hidup saya menjadi mudah. Sehingga kalau anaknya kelihatan tidak belajar dengan maksimal saat ujian, tidak pernah bapak ini mengatakan anaknya untuk belajar dengan mengatakan ayo belajar, tidak pernah. Hanya senyum dilihat, ya, ayo. Kok mau ujian tidak belajar, anaknya langsung belajar. Langsung ujian dia belajar. Bahkan anak ini akan cenderung rajin belajar meskipun tidak ujian. Karena sejak ini mendapatkan penanaman kesadaran dari orang tuanya terkait dengan pentingnya ilmu. Man aroda adunya fa'alihi bil'ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alihi bil'ilmi, wa man aroda huma fa'alihi bil'ilmi. Orang yang ingin sukses dunia, maka dia harus berilmu. Orang yang ingin sukses akhirat, maka dia harus berilmu. Sukses dunia harus dengan ilmu, karena semua itu sudah diteliti. Ilmu itu sudah punya strukturnya sendiri. Kalau kita ingin belajar matematika, sudah tahu bagaimana kita belajar matematika, ada tahapan-tahapannya. Sukses akhirat yang sangat dikaitkan dengan ibadah juga seperti itu. Tidak mungkin kita bisa sukses melaksanakan sholat kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang sholat. Maka semuanya harus diilmui. Yang ketiga, kita tanamkan kepada anak kaidah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita berikan kesadaran kepada anak bahwa dia harus bisa mendapatkan harta kelak ketika dia dewasa dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah arahkan, termasuk ketika dia akan menggunakan harta itu, dia harus perhatikan apakah harta yang dia miliki itu digunakan di jalan Allah atau tidak. Ini penting. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kelak di hari kiamat, dua kali setiap minta itu tidak akan bisa berbeda sampai ditanya tentang empat perkara. Tentang usia kita, kita habiskan untuk apa? Tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang ilmu yang kita miliki, apakah sudah bisa kita praktekkan atau belum, dan terkait dengan harta yang kita miliki. Kalau yang lain itu digunakan untuk apa? Kalau harta pertanyaannya tidak hanya digunakan untuk apa, tetapi dari mana harta itu kita dapatkan. Itulah yang harus kita ajarkan kepada anak. Sehingga bapak ibu, terkadang kita
melihat anak kita itu sudah sangat masya Allah, alhamdulillah. Kita kirim uang satu sebulannya misalkan 200 ribu, ternyata ada di antara anak kita itu yang nyimpen 200 ribu itu, yang 100 ribu dijajankan, yang 100 ribu disimpan di tabungan. Sehingga ada beberapa santri yang sangat bagus ini sudah jadi. Dia ketika dijemput seperti ini, dia datang kepada orang tua, cium tangannya orang tua, kemudian peluk orang tua, setelah itu memberikan hadiah kepada orang tua. Ada model-model santri seperti itu. Orang tuanya harus bertanya, Mas, kok memberikan makanan untuk ibu? Kok memberikan apa ini untuk ibu? Ini Mas uangnya dari mana? Min aina iktasabahu. Karena terkadang ada anak yang ingin memberikan sesuatu kepada orang tua. Karena dia mendapatkan pelajaran dari ustaz-ustaznya. Ayo kalau ketemu orang tua, bagi-bagikan orang tua. Buat senyum orang tua. Sehingga ketika penjemputan seperti ini atau kunjungan tanpa penjemputan keluar, ada anak yang dia itu. Ya Allah, saya ingin bagi-bagikan orang tua tapi saya enggak punya apa-apa. Kemudian dia ngambil barang milik teman-teman. Seperti ini. Makanya kita harus klarifikasi. Begitu juga ini harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang tidak di pesantren. Yang sekolah reguler dari pagi sampai siang atau sore. Tiba-tiba anak kita pulang membawa barang tertanya-tanya. Di barangnya dari mana? Jangan sampai dia mengambil barang milik temannya. Itu harus diklarifikasi. Yang paling bisa mengklarifikasi adalah orang tua. Wa fima anfaqo, dan untuk apa barang itu, harta itu digunakan. Ini bisa kita lanjutkan. Bapak ibu nanti yang bawa kendaraan berdampak, ketika di perempatan ada kendaraan jalan, biasanya kita kan yang ngasih mobil itu 2.000 atau lebih aja 3.000. Besok kita ubah caranya. Yang ngasih duit bukan kita, tapi yang ngasih duit adalah anak kita. Dia duduk di belakang kan, atau duduk di samping kita, buka jendelanya, Mas kasihkan. Mas kasihkan. Sambil kita kasih pelajaran. Mas. Itu khususannya dari duit, Mas. Itu khususannya dari duit, Mas. Mas harus tahu itu tukang parkir atau yang menyeberangkan kita di perempatan itu. Kalau dia tidak dapat duit dari kita, dia tidak bisa makan. Karena itu adalah sumber penghasilan. Metode memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada anak saat anak sedang berkendaraan dengan kita itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu beliau naiknya onta atau kuda, kemudian beliau membawa seorang sahabat yang namanya Abdul Abbas, usianya masih kecil. Sekarang anak-anak kita naik kendaraan, apakah itu motor atau roda empat? Atau ada yang naik ojek online itu, atau naik bus, misalkan bisa diberikan masukan. Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu, Ustaz, kalau dia bertanya, kenapa sih memberikan nasihat saat anak berkendara? Karena anak-anak itu biasanya saat dia diajak naik kendara, memberikan nasihat. Berikan nasihat. Yang keempat, tanamkan kaidah laisa kullu ma yatamanna wal mar'u yudriku. Tidak semua apapun yang diharapkan oleh seseorang itu pasti akan dia dapatkan. Laisa kullu ma yatamanna wal mar'u yudriku. Ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita bahwa kita itu hanya berusaha. Terkadang kita mendapatkan sesuatu kita inginkan dari usaha itu. Terkadang kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari usaha tersebut. Itu harus ditanamkan sejak dini, Bapak Ibu. Harus, tidak boleh tidak. Sehingga anak-anak kita itu sadar ketika misalkan dari Semarang pergi ke Solo, karena kita punya duit, kita akan belikan anak-anak kita misalkan laptop yang bagus. Nah dia, karena dia sudah lulus SMP, sehingga nanti kalau liburan dia bisa buka laptop yang kita siapin, kami siapkan yang bagus, dia bisa mulai belajar laptop. Buka-buka laptop, kemudian masuk, yang penting tidak main game.
Jadi kita buka situs-situs yang tidak baik, itu penting. Capek-capek dari Semarang ke Solo, sampai di Solo, pokoknya tutup. Anak-anak yang tadi ekspektasinya sudah tinggi, kalau tak saya sudah mau dapatkan tapi tiba-tiba tutup. Cari ke tempat lain, tidak ada yang buka. Orang tuanya lupa, sekarang jadi tutup. Itu anaknya tidak tertanam pada dirinya bahwa terkadang dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang akan terjadi. Padahal melihat anak-anak yang sangat histeris, nangis gara-gara orang tuanya tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, apakah itu makanan? Ya, kalau anak-anak kecil makanan, mau itu tidak bisa diberikan oleh orang tuanya karena alasan tertentu, nangis kuling-kuling. Kalau yang kecil sampai di pantai, yang levelnya sudah besar tidak makanan. Tapi apa? Kawasan Ninja 250cc. Ya? Sepeda balap yang harganya 25 juta. Padahal kan kita mendengar ada seorang anak yang nekat membakar rumah orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak bisa memberikan motor yang dia inginkan. Kalau seperti itu yang fenomena yang saya cermati bukan kasus bakarnya. Yang saya cermati adalah apa ini yang menyebabkan anak bisa melakukan tindakan seperti ini. Indonesia kemarin gempa, sekarang juga masih gempa gara-gara merek sebuah kendaraan roda 4 yang harganya mahal. Fenomena itu bagi saya menarik bukan dari sisi harga mobilnya, tetapi kenapa kira-kira anak kok bisa seperti itu perlu diteliti. Nanti kalau diteliti muncul apa, kemungkinan besar ini ada pendidikan yang tidak pas yang diberikan orang tua kepada anak tersebut. Karena kalau pendidikannya pas, tidak akan bisa melahirkan anak seperti ini. Pendidikan pas itu akan melahirkan anak kalau ketemu orang tua cium tangan, kalau dinasihati diam, ingin membuat orang cuma yang tersenyum. Anak-anak yang sudah bisa latihan saat liburan dia sudah berpikir apa yang akan saya berikan sebagai hadiah untuk bapak dan ibu saya. Tidak anak yang kalau tidak dituruti keinginannya kemudian dia sehingga dari apa yang diutarakan menjadi sangat penting bagi kita untuk mulai bersemangat kembali memberikan curahan waktu yang lebih banyak, kesabaran yang ekstra. Sekarang level kita tidak lagi marahi anak, level kita sudah tidak lagi bentak-bentak anak, level kita sudah tidak lagi nyuruh-nyuruh anak, tetapi di level kita adalah menanamkan kesadaran kepada anak. Kalau kemudian anak kita menjadi baik, maka kebaikannya itu dikarenakan dia sudah tahu mana hal baik yang harus dia lakukan dan mana hal negatif yang harus dia tinggalkan. Nanti bapak ibu akan duduk tenang. Anak saya Ustaz, usia SMP itu tiap hari belajar Ustaz. Bapak pernah guru? Gak pernah Ustaz. Karena saat kita diberikan penjelasan. Semoga yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada bapak ibu semuanya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat bertemu dengan putra bapak ibu semuanya. Sehingga semoga dia akan berjalan bisa memberikan kebaikan untuk putra bapak ibu semuanya. Terakhir, berdoa.